Jadi pengenalan pertama kali untuk amatir satelit, jadi berkomunikasi via satelit dengan menggunakan antena Rosyadi, ada UHF, ada VHF. Jadi buat teman-teman anggota orang yang baru untuk bisa mengenal, mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan satelit yang begitu murah, yang begitu menjanjikan, dan kita bisa bergeser sampai ke mana-mana tidak berdasarkan sesuai tingkatan, tapi yang penting mereka punya call sign untuk bisa berkomunikasi. Jadi komunikasi ini sangat penting supaya apa? Supaya teman-teman paham bahwa ada lagi komunikasi yang jauh lebih fleksibel, lebih murah untuk menghubungi teman-teman seluruh Indonesia, juga teman-teman yang ada di luar sini. Berapa horari, berapa amsat, ID. Manfaat belajar komunikasi satelit itu apa sih Om? Jadi berkomunikasi satelit itu adalah kita berkomunikasi mempergunakan fasilitas pancar ulang, di mana radio pancar ulang itu ada di satelit yang ada di Indonesia, khususnya 82 atau IO 86. Demikian.